lain lain. Sobat semuanya, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Kali ini saya akan membahas salah satu film kisah nyata yang terjadi di akhir masa Sengoku Jepang. Yang mana perlu diketahui, era Sengoku sendiri merupakan sebutan untuk era peperangan yang terjadi di Jepang pada tahun 1467 sampai 1603. Film ini diangkat dan diadaptasi dari sebuah novel tahun 1966 berjudul Sekigahara karya Ryotaro Shiba. Menceritakan jauh sebelum Perang Boshin yang menandakan dimulainya restorasi Meiji pada tahun 1868 dan kehancuran kesogunan Tokugawa Bakumatsu pada tahun 1867. Ada sebuah perang yang tercatat dalam sejarah Jepang sebagai babak penentu lahirnya pemerintahan kesogunan. Perang itu melibatkan banyaknya klan terkemuka di sana, sehingga para pemimpin klan tersebut membentuk aliansi yang sengaja merubahnya menjadi dua kubu kemiliteran Jepang, antara kubu bagian barat dan kubu bagian timur. Masing-masing kubu itu mempunyai pemimpinnya sendiri, di antaranya yaitu Ieyasu Tokugawa serta Ishida Mitsunari, yang keduanya merupakan seorang daimyo terkenal pada masa itu. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Sekigahara. Pada tanggal 14 September tahun 1600, hitungan pada bulan lunar di wilayah Sekigahara distrik Fuwa, Provinsi Mino, Jepang. Di sana terdapat seorang daimyo terkenal bernama Ishida Mitsunari, pemimpin dari kubu wilayah barat, serta didampingi oleh seorang sahabatnya bernama Shima Sakon dari klan Sutsui dan anak angkat dari Sakon. Mereka bertiga akan melakukan pertempuran besar dengan koalisi kubu timur yang dipimpin oleh seorang daimyo bernama Ieyasu Tokugawa di wilayah Sekigahara, tepatnya di Bukit Momokubari. Mitsunari memilih wilayah itu karena dahulunya di sana pernah terjadi pemberontakan pada zaman Sengoku oleh Pangeran O Amano. Hingga dia mengklaim bahwa pertempuran ini sangat cocok untuk diri Tokugawa yang memiliki kemiripan sebagai seorang pemberontak untuk mengambil alih tahta warisan dari Toyotomi Hideyori, anak dari Toyotomi Hideyoshi. Kala itu, Mitsunari memiliki pasukan sekitar 100.000 prajurit dari semua klan aliansi, sedangkan dari kubu timur memiliki 80.000 pasukan yang sama-sama terdiri dari gabungan klan aliansi mereka. Walaupun fakta di lapangan menyebutkan, meskipun pasukan Mitsunari jauh lebih banyak dari pasukan Tokugawa, tapi hanya 1.000 pasukan yang siap mengorbankan nyawanya demi Mitsunari. Hingga dari sini kita akan melihat sebuah flashback yang dahulu terjadi jauh sebelum pertempuran besar ini dimulai. Bahwa diceritakan sekitar tahun 1572, Hideyoshi diberikan hadiah berupa tanah yang luas di wilayah Omi yang bernama Oda Nobunaga atas keberhasilannya menumpas pemberontakan Azushi Momoyama. Kala itu Hideyoshi yang menjabat sebagai orang kepercayaan Nobunaga tengah beristirahat di kuil Omi dengan dilayani oleh seorang bocah bernama Ishida Mitsunari atau juga lebih dikenal dengan nama Sakichi, yaitu nama panggilan yang diberikan oleh Hideyoshi. Mitsunari wa yomei Sakichi to itte. Hideyoshi meminta Mitsunari membawakan semangkuk air untuk melepaskan dahaganya. Hingga dari sana, kecerdasan serta kesetiaan Mitsunari kepada Hideyoshi telah teruji. Bahkan Hideyoshi memutuskan membawa Mitsunari ke istananya untuk melayaninya. Singkat cerita, 16 tahun kemudian, tepatnya tahun 1588, Mitsunari kala itu sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang berhasil menjadi orang kepercayaan Hideyoshi satu-satunya.
Saat itu karir Hideyoshi terus menanjak hingga dia bisa mempersatukan seluruh wilayah Jepang di tangannya. Bahkan Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Goyozei memuji Hideyoshi dan memberikan nama keluarga atau klan mereka dengan nama Toyotomi, serta mengizinkan dia untuk membangun istananya sendiri di wilayah Osaka dan Fushimi. Tetapi karena latar belakang Hideyoshi yang berasal dari kalangan rakyat biasa dan bukan kalangan bangsawan, maka pangkatnya dibatasi dengan gelar Kampaku atau Bupati dan tak bisa menjadi seorang shogun di sana. Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1595, klan Toyotomi kini sudah menjadi semakin besar. Bahkan ambisi Hideyoshi untuk membangun istana di Fushimi sudah tercapai. Meskipun dia gagal untuk menaklukkan Cina dari dinasti Ming, tetapi dari kekalahannya itulah Hideyoshi langsung melampiaskannya dengan membelokkan pasukannya untuk menyerang dinasti Joseon Korea. Dan perang besar yang sangat terkenal ini disebut dengan Perang Tujuh Tahun. Hideyoshi sekarang ini bergelar Taiko Agung atau Bupati Pensiunan karena dia saat ini sudah semakin tua dan mengidap berbagai penyakit, hingga gelar Kampaku diserahkan kepada keponakannya yang bernama Toyotomi Hidetsugu. Kala itu, banyak sekali klan yang mulai bergabung dengan klan Toyotomi dengan sumpah setianya kepada Hideyoshi, termasuk klan Tokugawa yang dipimpin oleh Ieyasu Tokugawa yang merupakan daimyo dari wilayah Edo atau saat ini dikenal dengan wilayah Tokyo. Untuk itu Tokugawa akan melakukan perjalanannya untuk menghadiri rapat dengan para daimyo dan taiko agung di istana Fushimi. Tetapi penampilan Tokugawa yang menggunakan pakaian tidak formal menyebabkan kehebohan di klannya, termasuk Masanobu sebagai pelayan kepercayaannya. Dia mengkritik penampilan Tokugawa yang akan mempermalukan dirinya sendiri di rapat itu. Namun Ieyasu Tokugawa tak memperdulikan omongannya karena memang dia sudah tak mampu membeli pakaian formal akibat efek krisis dari invasi Jepang kepada wilayah Joseon Korea. Karena invasi saat itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, bahkan melibatkan puluhan ribu pasukan Jepang hingga mengakibatkan kemerosotan ekonomi bagi Jepang pada saat itu. Dalam rapat itu, ada banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin dari klan-klan ternama serta para daimyo terkenal seperti Ishida Mitsunari. Bahkan pada saat itu, Mitsunari bersama temannya yang bernama Otani Yoshitsugu mengkritik penampilan Ieyasu Tokugawa yang tak pantas menggunakan pakaian itu di acara sepenting ini. Di sela momen itu, Hakim Istana memberikan informasi tentang pemberontakan Bupati Toyotomi Hidetsugu yang merupakan saudara dari Hideyoshi, sehingga Hidetsugu melarikan diri ke Gunung Koya dan menjadi biksu di sana. Walaupun diketahui saat ini, para bawahan Hidetsugu masih melakukan pemberontakan dengan skala kecil, hingga Hideyoshi memutuskan untuk mengirim beberapa jenderalnya guna memburu dan mengepung Hidetsugu di Gunung Koya. Dan dari pengepungan itu, Hidetsugu melakukan seppuku atau dikenal dengan salah satu ritual bunuh diri yang dilakukan oleh para samurai di Jepang. Ikeda Terumasaku imoto imito yo. Hidetsugu sama kosokushi toshite shokei ni denzai itashimasu. Mitsunari. Atas kejadian itu, keluarga Hidetsugu yang tak tahu menahu tentang pemberontakan tersebut mendapatkan imbasnya karena mereka terancam akan dieksekusi mati oleh Hideyoshi, membuat para pemimpin klan dan daimyo menjadi terperangah setelah mendengar keputusan Hakim Istana. Walaupun kala itu, Daimyo Ieyasu Tokugawa tetap menyetujui keputusan eksekusi tersebut dengan alasan untuk kebaikan kedepannya bagi Toyotomi Hideyori selaku anak serta pewaris tahta dari Hideyoshi. Akhirnya Hideyoshi membulatkan tekadnya untuk benar-benar mengeksekusi keluarga Hidetsugu meskipun mereka masih satu saudara dengannya. Dari sanalah awal mula timbulnya permusuhan dari Mitsunari kepada Ieyasu Tokugawa yang nantinya akan memicu peperangan terbesar di Jepang pada abad ke-16. Keesokan harinya, acara eksekusi mati itu berlangsung di tepi Sungai Sanjo di wilayah Kyoto. Penanggung jawab pelaksana acara eksekusi itu diserahkan kepada Mitsunari.
Kala itu, semua keluarga Hidetsugu, termasuk pelayan wanita serta balita, juga tak luput dari eksekusi mati tersebut, hingga Jenderal Hideaki Kobayakawa tak kuasa melihatnya dan merasakan emosi kepada Mitsunari yang tak mampu melindungi orang-orang tak bersalah. Di saat yang sama, beberapa menit kemudian, dalam situasi kericuhan itu, para pelayan Hidetsugu memanfaatkan keadaan tersebut hingga suasana menjadi tak terkendali. Mereka berusaha untuk membebaskan keluarga Hidetsugu, tetapi para tentara samurai yang berada di sana tetap menumpas mereka. Para pelayan yang merupakan seorang ninja dari desa Iga itu tak mampu berbuat banyak, sehingga pada saat itu mereka benar-benar didesak dan terkepung. Mereka juga berhasil menangkap salah satu ninja yang bernama Hatsume, yang nantinya akan direkrut sebagai pelayan mata-mata bagi Mitsunari. Peristiwa eksekusi itu juga dihadiri oleh sejumlah warga, termasuk Shimasakon, seorang samurai yang paling dihormati oleh Mitsunari. Kala itu dia langsung mencari Sakon dan mengajaknya untuk bergabung dengan dirinya sebagai penasihat utama, karena Mitsunari akan diberikan wilayah berupa istana di Sawayama, serta akan diberikan pasukan yang banyak oleh Hideyoshi. Untuk itu, Mitsunari akan memanfaatkan situasi untuk menyatakan perang dengan Iyasu. Maka sebagai imbalannya, Mitsunari akan memberikan setengah pasukannya kepada Sakon jika dia bersedia bergabung dengannya. Di pertengahan jalan di dalam hutan itu, Sakon mengajak Mitsunari untuk berkunjung ke rumah kecilnya. Di sana, Sakon telah memiliki istri yang bernama Hanano, yang merupakan seorang tabib. Kala itu Sakon memberikan jawaban bahwa dia akan tetap dengan keputusannya yang tidak ingin bergabung dengan Mitsunari karena rasa sakit hatinya akan sikap tercela Hideyoshi terdahulu. Dan atas alasan itulah Sakon memilih keluar dari istana Hideyoshi dan menetap di hutan belantara bersama istrinya. Tetapi Mitsunari yang pintar dan mengetahui sifat Sakon yang memiliki jiwa keadilan yang sangat tinggi, saat itu pula Mitsunari berjanji untuk memerintah dengan adil setelah Hideyoshi wafat, hingga akhirnya hati Sakon luluh dan bersedia bergabung dengan Mitsunari. Keesokan harinya di saat penghujung musim hujan, Sakon menemui tetua klan Yagyu yang bernama Yamato Yagyu untuk memberitahu kemungkinan besar tentang misi Mitsunari yang akan berperang dengan Iyasu Tokugawa. Kala itu dia meminta anak-anak Yamato yang bernama Goro dan Muneori, seorang samurai hebat, untuk membantu melayani Mitsunari. Tetapi dengan berat hati Yamato menolak permintaan itu, karena ternyata anak-anaknya justru akan membantu Iyasu Tokugawa andaikan perang itu terjadi. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1598, Sakon yang kini sudah menjadi penasihat utama bagi Mitsunari mencoba memberikan pandangannya tentang peristiwa jatuhnya tongkat Mitsunari yang ditolong oleh Iyasu Tokugawa. Namun Mitsunari membalasnya dengan rasa kebenciannya itu. Maka Sakon meminta dan memperingatkannya agar menghilangkan sifat kebenciannya itu kepada Iyasu Tokugawa supaya tidak menjadi konflik berkepanjangan. Walaupun semua itu diabaikan oleh Mitsunari karena kebenciannya kepada Iyasu Tokugawa sudah mendarah daging dan tak dapat diubah lagi. Kabar demi kabar perselisihan tersebut kini menjadi buah bibir di kalangan klan, hingga menyebar pada orang-orang yang benci kepada Mitsunari. Bahkan kabar itu juga terdengar oleh Masanobu sebagai pelayan Iyasu Tokugawa. Tetapi Iyasu Tokugawa menolak untuk memanfaatkan situasi itu, karena memang dia tak ingin gegabah dan mencegah apapun yang akan merugikan pihak dirinya. Kemudian Iyasu Tokugawa mempunyai sebuah rencana brilian bahwa strategi untuk menjatuhkan Mitsunari yang paling efektif adalah dengan memfitnahnya sebagai pemberontak. Kyojin
diawali dengan merekrut orang-orang terdekat Hideyoshi yang berhasil dibujuk untuk membelot dan masuk ke dalam aliansi Ieyasu Tokugawa. Tentu saja misinya adalah untuk menumbangkan Hideyoshi, termasuk menargetkan jenderal muda Hideaki Kobayakawa yang kala itu melakukan kesalahan fatal dalam invasinya kepada dinasti Joseon Korea. Hingga akhirnya, ide brilian dari Ieyasu Tokugawa dapat diterima oleh Masanobu dan menjadi awal terpecahnya dua kubu di klan Toyotomi. Jenderal Kobayakawa adalah orang pertama yang berhasil direkrut oleh kubu Ieyasu Tokugawa. Dia diperkenalkan kepada dua samurai hebat dari anak-anak Yamato yang sedang memperlihatkan aksi bermain pedangnya. Kala itu, Ieyasu Tokugawa memberikan angin segar kepada Jenderal Kobayakawa bahwa kedua samurai itu dihadirkan untuk melayaninya, yang membuat Kobayakawa semakin terbuai oleh sifat baik Ieyasu Tokugawa. Di saat yang sama, pertemuan para pemimpin klan diselenggarakan di rumah Maedatoshi di daerah Fushimi. Di sana mereka diminta untuk memberikan tanda tangan sebagai bukti sumpah setianya kepada Toyotomi Hideyori sebagai pewaris tahta. Meskipun usia Hideyori kala itu masih terlalu muda, namun karena Hideyoshi yang sudah renta serta sering sakit-sakitan, diprediksikan akan menemui kematiannya dalam waktu dekat. Tetapi Ieyasu Tokugawa menolak untuk menandatangi sumpah kesetiaan tersebut, sehingga Maedatoshi memarahinya dan mengusirnya atas tindakan sewenang-wenangnya di hadapan para petinggi. Beberapa hari kemudian, Hatsume mendatangi daerah Kyoto untuk mengambil pakaian ninjanya yang telah dia simpan di sela-sela pohon. Dia berencana untuk mengikuti pertemuan ninja di sebuah reruntuhan kuil. Di sana juga terdapat seorang ninja veteran bernama Ueda, si telinga merah, karena kemampuannya yang dapat mendengar lawan bicara sampai bermil-mil jauhnya. Kala itu, Hatsume mempunyai sebuah misi, merekrut para ninja untuk membantu Mitsunari yang akan mendeklarasikan perang dengan Ieyasu Tokugawa. Meskipun setiap ninja Iga sudah mempunyai tuannya masing-masing, tetapi Hatsume membawa misi dari Mitsunari tentang masa depan Jepang di bawah kepemimpinannya demi sebuah keadilan dan ketentraman bagi setiap warga Jepang. Hingga setelah mendengar misinya itu, beberapa saat kemudian, muncullah seorang ninja wanita yang bernama Whitesnake, yang ternyata dia sudah menjadi pelayan bagi Ieyasu Tokugawa. Dia mengancam para ninja lainnya bahwa apabila mereka tak masuk dalam aliansi Ieyasu Tokugawa, maka mereka akan langsung dibunuh. Atas kejadian itu, Hatsume langsung mengunjungi kediaman Mitsunari yang kala itu di sana para pekerja sedang membuat ransum untuk kebutuhan saat peperangan nanti. Kedatangan Hatsume adalah untuk memberikan daftar orang-orang bangsawan yang sudah dipastikan masuk ke dalam persekutuan Ieyasu Tokugawa. Tak sampai di situ, Hatsume juga memberikan informasi kepada Sakon bahwa pada malam ini Ieyasu Tokugawa akan mengadakan pertemuan dengan orang-orang terdekatnya. Hingga atas informasi itu, mereka memutuskan untuk mendatangi pertemuan itu supaya bisa mengetahui apa yang direncanakan Ieyasu Tokugawa terhadap Mitsunari. Tetapi dalam pertemuan malam itu, Hatsume dan Sakon tak mendapatkan informasi apapun tentang rencana mereka. Melainkan mereka hanya melihat amarah Ieyasu Tokugawa kepada orang-orang terdekatnya yang telah membuat onar. Semua amarahnya itu terdengar oleh Kaisar, hingga Ieyasu Tokugawa merasa perbuatan orang-orang kepercayaannya itu telah mencoreng nama baiknya sebagai Daimyo. Di malam yang sama, tepatnya pada 18 Agustus 1598, Hideyoshi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan sebelum wafat, Hideyoshi sempat membuat pernyataan terakhirnya. Dia mengamanatkan kepada Mitsunari untuk bisa menjaga istrinya yang bernama Lady Nene, serta mengamanatkan kepada Ieyasu Tokugawa untuk bisa menjaga Hideyori anaknya. Walaupun Mitsunari tak mempercayai itikad baik Ieyasu Tokugawa, bahkan dia mengancamnya bahwa selama dirinya masih hidup, maka Ieyasu Tokugawa tak akan pernah bisa mengambil tahta Hideyori. Hideyori.
Singkat cerita, di akhir tahun 1598, kematian Hideyoshi membuat Kiyomasa yang merupakan anak angkatnya ditarik kembali ke Jepang setelah kekalahan perangnya di Joseon, Korea. Kiyomasa lantas mengunjungi makam ayah angkatnya itu. Tak lupa dia juga berkunjung ke rumah ibu angkatnya. Waktu ke waktu terus berlalu. Di pagi hari yang cerah di kediaman Kiyomasa, para mantan prajurit perang Joseon sedang membuat baju-baju perang untuk dipergunakan saat menyerang kediaman Konishi, anak dari Mitsunari, yang merupakan bupati di wilayah Fushimi. Ternyata mereka masih menaruh dendam setelah Mitsunari mempermalukan mereka di perang Joseon, hingga informasi penyerangan itu dibocorkan oleh ninja bayaran Hitsume dan sampai kepada kubu Mitsunari. Mendengar informasi itu, Mitsunari langsung memberikan surat kepada petinggi pemerintahan tentang apa yang akan dilakukan Kiyomasa serta kelompoknya. Hingga singkat cerita, serangan dari Kiyomasa telah dimulai. Tapi tanpa disangka, kelompok Kiyomasa dikejutkan oleh sosok Maeda yang telah berada di garis depan, hingga akhirnya mereka membatalkan penyerangan itu. Setelah peristiwa itu, Mitsunari semakin khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Terlebih, dia meyakini bahwa Ieyasu Tokugawa akan memanfaatkan momen kekisruhan ini demi kepentingan misi serta ambisinya sendiri. Maka dari itu, mereka sepakat untuk memindahkan Hideyori serta para petinggi pemerintahan dari Istana Fushimi ke Istana Osaka. Dainagon Toshie wa Osaka juni. Esok harinya, Maeda membuka rapat darurat dengan para dewan istana untuk bersiap-siap pindah ke Osaka dalam 3 hari ke depan, yang membuat para dewan istana terkejut. Karena memang di saat yang sama, Ieyasu Tokugawa akhirnya menunjukkan sifat aslinya sebagai pengkhianat dan mulai merencanakan intrik supaya bisa leluasa menguasai istana Fushimi. Selang beberapa hari sebelum pemindahan itu, Hitsume diberikan tugas untuk pergi ke kediaman Otani Yoshitsugu di Echijen, yang sekarang dikenal sebagai kota Fukui, Jepang. Di sana, Hitsume memberikan informasi kepada Otani tentang gerak-gerik Ieyasu Tokugawa selama ini. Bahkan Hitsume memberikan amanat kepada Otani untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran dengan kubu Ieyasu Tokugawa di Istana Fushimi. Setelah menyampaikan amanat itu, Hitsume memulai perjalanan pulangnya menuju Osaka. Tapi di tengah perjalanan, diam-diam dia dibuntuti oleh sekelompok ninja yang dipimpin Ueda yang ternyata telah mengincarnya selama ini. Mereka ditugaskan untuk membunuh Hitsume sebagai mata-mata dari kubu Mitsunari. Namun dengan insting ninjanya yang tajam, Hitsume telah mengetahui bahwa ada bahaya di hadapannya. Hingga akhirnya, pertempuran para ninja itu tak bisa terbendung. Pertarungan 3 lawan 1 itu akhirnya membuat Hitsume terkulai lemas tak berdaya. Namun kala itu, Ueda masih mempunyai hati nurani terhadap Hitsume. Dia hanya menjatuhkannya ke dalam jurang untuk mengelabui rekannya supaya mereka menyangka bahwa Hitsume telah mati. Beberapa hari kemudian, rombongan dari Toyotomi Hideyori telah sampai ke Istana Osaka bersama semua orang dari kubu Mitsunari. Namun tak berselang lama setelah pemindahan itu, pada tanggal 3 Maret 1599, sosok yang paling dihormati di Jepang yaitu Maeda Toshi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kiyomasa.
Momen itu tentunya tak disia-siakan oleh pihak Koyomasa untuk menyerang Mitsunari. Namun Sakon berusaha meyakinkan kubu Mitsunari untuk tetap tenang dan menghindari pertempuran dengan kubu Kiyomasa. Terlebih musuh terbesar mereka saat ini bukanlah Kiyomasa, melainkan Ieyasu Tokugawa. Hingga Sakon meminta kepada Mitsunari untuk mengasingkan diri ke wilayah Sawayama untuk sementara waktu. Sebelum berangkat ke Sawayama, Mitsunari terlebih dulu mendatangi kediaman Nao Kanetsugu, seorang pria kuat yang selama ini mempunyai dendam dan sangat membenci Ieyasu Tokugawa. Mitsunari meminta bantuannya apabila peperangan besar dengan kubu Ieyasu Tokugawa harus terjadi, maka dengan senang hati Nao akan membantu Mitsunari dan bersedia untuk mengerahkan pasukannya. Di sela perbincangan itu, insting tajam dari Nao diperlihatkan saat dia mengetahui adanya mata-mata dari ninja kiriman Ieyasu Tokugawa, dan dengan cepat dia melemparkan beberapa shuriken atau senjata tradisional Jepang berbentuk bintang hingga dia tewas. Tak sampai di situ, dia juga mengetahui adanya penyusup lain, dan ternyata terdapat sosok Ueda yang merupakan pelayan Nao Kanetsugu. Dengan raut wajah yang sangat ketakutan, Ueda memohon pengampunan kepada Nao, yang akhirnya dia diminta untuk kembali memata-matai Ieyasu Tokugawa. Setelah mengingat semua kekacauan, di malam itu Mitsunari mempunyai rencana untuk bisa keluar dari masalahnya satu persatu. Dan rencana pertamanya adalah untuk bisa melepaskan diri dari ancaman Kiyomasa. Untuk itu dia memberanikan diri pergi ke tempat kediaman Ieyasu Tokugawa, meskipun itu menjatuhkan harga dirinya. Sokomoto wa Mika no inagabita ni. Shiyotoba no rankai yo no midare no motori ga no sato. Shibashiba osagata o. Masanobu. Kedatangannya kala itu adalah untuk meminta perlindungan kepada Ieyasu Tokugawa yang sekarang ini mempunyai hak istimewa di wilayah Fushimi. Maka dengan senang hati, Tokugawa mengabulkan permintaannya dengan cara membubarkan pasukan Kiyomasa. Walaupun ternyata semua itu hanyalah intrik dan tipu daya, karena sebetulnya Ieyasu Tokugawa yang masih mempunyai dendam kepada Mitsunari ternyata malah membantu pengerahan pasukan Kiyomasa di wilayah Kyushu. Scene berpindah pada musim semi tahun 1600 di wilayah utara Danau Biwa. Di sana terlihat sekumpulan wanita dengan kondisi terikat akan dibawa untuk dijual dan dijadikan budak. Di antara budak itu terlihat sosok Hitsume yang memang selamat dari insiden rencana pembunuhan pada waktu itu. Di saat yang sama, tak jauh dari wilayah utara Danau Biwa, Mitsunari kini telah berada di sekitar wilayah itu, tepatnya di Istana Sawayama, tempat warisan yang diberikan Hideyoshi kepada Mitsunari. Di sana, dia sedang berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi perang besar dengan Ieyasu Tokugawa, sekaligus membangun kekuatan besar pasukannya. Di sela istirahatnya, Mitsunari dihampiri oleh Sakon untuk memberikan informasi bahwa pasukan Tokugawa telah bergerak dari barat untuk melawan pasukan Uesugi dari timur. Maka Sakon meminta Mitsunari untuk mencegatnya, pasalnya jalur yang akan dilewati pasukan Ieyasu Tokugawa akan melewati Danau Biwa. Tetapi Mitsunari menolak hal itu karena belum saatnya untuk berperang dengan pihak Ieyasu Tokugawa, hingga Mitsunari akan menentukan perangnya sendiri yang nantinya akan menjadi medan pertempuran terbesar kala itu dan membagi dua kubu wilayah barat dan timur. Pada tanggal 12 Juli tahun 1600, Mitsunari meminta bantuan dari sahabatnya Otani Yoshitsugu dan perwakilan aliansi dari klan Mori bernama Ankokuji Ekei. Mitsunari memberikan pemetaan kekuatan tempurnya yang terbagi menjadi dua kekuatan dari arah utara dan selatan. Osaka
Tetapi Ekei sempat mengingatkan Mitsunari bahwa andaikan penyerangan ini berhasil, maka pemimpin klan Mori memiliki hak istimewa seperti yang ia sudah dapatkan, dan peperangan ini harus berada di bawah kendali klan Mori. Memasuki tanggal 16 Juli, penyerangan pertama dari kubu Ieyasu Tokugawa ke wilayah Osaka telah dimulai, hingga membuat sebagian rumah-rumah para bangsawan dan petinggi istana menjadi korban. Keadaan waktu itu begitu mencekam. Para petinggi dan bangsawan sebagian dijadikan sandera oleh Ieyasu Tokugawa. Keesokan harinya di Osaka, Ieyasu Tokugawa menjadi buah bibir serta kekhawatiran bagi masyarakat di sana, terutama bagi kalangan budak termasuk Hitsume. Di sisi lain, Jenderal Kobayakawa masih merasakan bimbang dengan keputusannya. Dia masih bingung untuk memilih membela kubu yang mana. Tetapi di saat itu, datanglah seorang anak kecil bernama Tatsu yang merupakan anak bungsu dari Mitsunari. Hingga setelah melihat anak itu, di dalam hati kecilnya, Kobayakawa memutuskan untuk membantu kubu Mitsunari demi masa depan anaknya. Di saat yang sama, para ninja suruhan Ieyasu Tokugawa telah mendengar tentang bergabungnya klan terkuat Mori yang telah bersekutu dengan Mitsunari, hingga mereka merencanakan untuk mengacaukan koordinasi antara klan Mori dengan klan Yusugi, supaya mereka terjebak ke dalam perang saudara dengan cara mensabotase serta mengadu domba mereka. Mitsunari mo Osaka jo ni iru seigun no Akasaka Okayama to Ogaki to Yogun no Taiki. Kikado! Sebelum pertempuran antara kubu barat dan timur terjadi di lembah Sekigahara, Mitsunari mendatangi kamp pasukan Kobayakawa di Gunung Matsuo untuk membujuk mereka supaya memihak kepada Mitsunari. Ternyata hal itu membuat hati Kobayakawa kembali dilanda kebingungan hingga dia menolak untuk memutuskan pilihan. Akhirnya pada pagi hari, tanggal 15 September tahun 1600, pertempuran terbesar antara kubu Mitsunari dan Ieyasu Tokugawa tak dapat terbendung lagi. Kala itu, kedua kubu dari masing-masing aliansi saling berhadapan satu sama lain. Pihak aliansi Mitsunari dari barat yang dipimpin oleh Shima Sakon dengan bersenjatakan tombak dan pedang memulai pertempuran pertamanya itu dengan pihak timur yang dipimpin oleh naga mangsa Kuroda dengan bermodalkan senjata api tipe Tanegashima. Pertempuran itu berlangsung dengan hebat, hingga pada akhirnya Shima Sakon yang terkenal dengan kehebatan bermain pedangnya berhasil tertembak oleh timah panas dari pasukan bersenjata naga masa. Pasukan kavaleri Kiyomasa kemudian turun ke medan tempur untuk benar-benar menghancurkan pasukan Sakon, hingga dia terpaksa harus ditarik mundur untuk mendapatkan perawatan. Di saat yang sama, bala bantuan dari Otani pun berdatangan untuk menahan pasukan naga masa. Meskipun Otani yang dalam keadaan lumpuh dan buta sebelah matanya itu tak menyurutkan niat serta keberanian bertempurnya demi membela klan Toyotomi dan Mitsunari. Walaupun tak bisa dipungkiri, dalam pertempuran itu pasukan barat memang memiliki kelebihan, karena mereka memiliki divisi meriam yang sangat kuat. Ternyata mereka merupakan prajurit buangan dari pertempuran Joseon Korea, hingga mereka ditampung oleh Mitsunari untuk membantunya melawan kubu Ieyasu Tokugawa.
melihat peluang kemenangan besar bagi kubu Mitsunari, kemudian dia mengerahkan semua pasukannya untuk memukul mundur kubu Ieyasu Tokugawa, maka Mitsunari menghampiri pasukan klan Mori yang masih bertahan di atas bukit. Dia langsung memerintahkan prajurit klan Mori yang berjumlah 1000 pasukan untuk turun ke medan tempur. Tapi ternyata, klan Mori yang merasa sakit hati akan kepemimpinan serta keegoisan Mitsunari membuat mereka memutuskan untuk meninggalkan medan tempur. Begitu juga di kubu Ieyasu Tokugawa, saat dia melihat para aliansinya dipukul mundur oleh pasukan barat, membuat Ieyasu Tokugawa semakin frustasi. Terlebih saat melihat pasukan dari Jenderal Muda Kobayakawa tak pernah datang untuk membantu peperangan, hingga kejadian itu menjadi perdebatan panas yang terjadi di antara para jenderal di kubu timur. Namun perlahan tapi pasti, pasukan barat dari kubu Mitsunari ternyata mampu dipukul mundur sampai ke garis pertahanan mereka, hingga anak dari Sakon meminta izin kepada ayahnya untuk menemui Jenderal Kobayakawa supaya mereka segera bergerak membantu pihak Mitsunari. Tetapi kejadian tak terduga terjadi saat dia sengaja dibunuh oleh Goro yang merupakan pelayan bagi Ieyasu Tokugawa. Hingga setelah melihat kejadian itu, para pasukan Kobayakawa berinisiatif untuk langsung membantu kubu Ieyasu. Kali ini kubu Mitsunari benar-benar sudah dipukul mundur oleh pasukan Ieyasu Tokugawa. Dengan banyaknya prajurit yang tewas hingga menimbulkan kerugian besar bagi kubu barat. Terlebih, pasukan Kobayakawa secara mengejutkan berhasil menumpas pasukan Otani. Bahkan dari kekalahannya itu, Otani memutuskan untuk bunuh diri. Kekalahan demi kekalahan yang diderita pihak barat membuat sebagian prajurit mereka mengkhianati Mitsunari dan balik menyerangnya. Termasuk menyerang tenda medis yang di sana terdapat Hanano. Dengan sigap, Mitsunari langsung membawa Hanano pergi dari tempat itu karena mereka sudah meyakini bahwa tak lama lagi pihaknya akan kalah dalam pertempuran Sekigahara. Tak terasa perang terbesar pada abad itu sudah memakan waktu sampai 5 jam. Hingga tepat pada jam 1 siang, Ieyasu Tokugawa mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang markas kubu barat. Kemudian sebagai seorang samurai, Mitsunari yang merasa sudah kalah menolak untuk melakukan seppuku atau bunuh diri dan memilih untuk melarikan diri dari medan tempur. Walaupun kala itu, Sakon bersama prajuritnya memutuskan untuk tetap bertahan sampai titik darah penghabisan. Akhirnya peperangan Sekigahara dimenangkan oleh pihak Ieyasu Tokugawa. Singkat cerita, setelah peperangan itu usai, Mitsunari menyerahkan dirinya kepada Ieyasu Tokugawa dan dia telah siap menanggung hukuman yang akan menimpanya. Dari sana pula, Ieyasu Tokugawa mengangkat dirinya sebagai Taiko Agung menggantikan Toyotomi Hideyori. Namida. Acara peresmian itu disaksikan oleh para anggota aliansi kubu Ieyasu Tokugawa seperti Kobayakawa yang tak kuasa menahan tangis saat mengetahui Mitsunari akan dieksekusi mati oleh pemimpinnya. Taimen wa mugon de owatta. Di akhir film ini, tepat pada tanggal 1 Oktober tahun 1600, Ishida Mitsunari dieksekusi mati pada umur 41 tahun. Dan di saat itu pula dinasti Tokugawa berdiri selama 264 tahun, yang dipusatkan di wilayah Edo atau sekarang ini dikenal dengan kota Tokyo. Ieyasu Tokugawa juga mengangkat dirinya sebagai shogun Jepang pada era pertama dinasti Tokugawa. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya... Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.